Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, masih bersama dengan channel saya Suhadi Sogreng Bro. Pada kesempatan kali ini saya sedang memperbaiki TV Toshiba 21 in. TV ini kerusakannya adalah gambar bergaris. Jadi gambarnya itu cuma garis, tidak muncul gambarnya. Sebelum dibongkar, kita coba dulu apakah benar gambar bergaris. Dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, biar channel saya berkembang. Terima kasih ya teman-teman untuk subscribe-nya. Ini saya coba dulu. Nah ini ya teman-teman, ini gambar cuma garis saja. Ini untuk masalah ini biasanya itu di bagian vertikal yang bermasalah. Oke, kita bongkar saja langsung. Ini ya saya bongkar, kita cek dulu, mungkin ada elku-elkunya yang menggembung. Kalau tidak ada, kita akan cek tegangan di bagian vertikal. Ini ya, elkunya aman semua, tidak ada yang mencurigakan. Kita nanti akan cek di tegangan vertikal. Kita cek dulu tegangan sebelum memvonis atau memvonis IC vertikal ya. Sebelum itu kita solder semua bagian yang retak-retak, kita solder semua ya teman-teman, biar lebih awet TV-nya ini. Setelah disolder, lalu kita cari bagian mana yang harus diganti. Kita cek tegangan dulu. Setelah disolder, dicoba lagi, barangkali solderannya yang retak. Ini ya, masih bergaris teman-teman, jadi solderannya tidak berpengaruh. Kita cek dulu tegangannya di vertikal. Oke, di vertikal ada tegangan. Dan kita jangan langsung memvonis IC-nya ya teman-teman, soalnya Toshiba ini punya khas, yaitu kadang-kadang itu bukan IC-nya vertikal, tapi ada sebuah elko. Ya, ada sebuah elko di dekat IC kroma, itu yang menjebak kita terfokus di IC vertikal. Jadi sebelum mengganti IC vertikal, kita ganti dulu elko di bawah ini ya. Ini ciri khas TV Toshiba itu. Jadi jangan keburu-buru ganti IC vertikal. Soalnya kemarin saya juga pernah, sebelum konten ini saya upload, juga itu saya ganti IC vertikal, tapi hasilnya sama. Ternyata ini ada elko ya, elko ini harus diganti. Ini dengan nilai 1 mikro 50 volt. Ini elko ini menjebak kita saat kita menservis TV Toshiba dengan gambar bergaris. Ini ya, elkonya sudah saya lepas dengan nilai 1 mikro 50 volt. Nanti saya akan mengganti dengan elko yang baru. Ini ya, ini adanya elkonya 1 mikro 100 volt. Gak apa-apa, soalnya saya punyanya ini.
begitu ya teman-teman. Jadi jangan keburu ganti IC vertikal, tapi ganti dulu elko ini. Kecuali kalau sudah diganti elko ini tapi gambarnya masih bergaris, itu baru diganti IC vertikal ya teman-teman. Oke teman-teman, elkonya sudah saya ganti, sekarang dicoba ya teman-teman, semoga berhasil. Harus berhasil ini, soalnya kasusnya sama saya kemarin. Nah ini ya teman-teman, ini sudah berhasil, ini gambarnya sudah tidak bergaris begitu ya teman-teman. Apabila mempunyai masalah di Vitoshiba dengan gambar bergaris, jangan keburu-buru ganti IC vertikal, tetapi ganti dulu elko yang ada di bawah IC kroma ini ya. Ini elko jebakan, ini pasti ini elko yang rusak begitu ya. Ini gambarnya sudah normal, saya akan rakit kembali. Oke, langsung saja ini sudah saya rapikan. Ini sudah jadi TV-nya. Tinggal menutup box-nya. Oke ya teman-teman, kita coba dengan menggunakan suara. Oke ini ya teman-teman ya, TV-nya sudah jadi teman-teman. Begitu teman-teman, semoga tutorial saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bisa ketemu lagi di lain konten-konten selanjutnya. Begitu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.